terkait lampu jalan Pak yang di Jalan Ayani kilometer 21 sampai depan bandara, terus di depan Taman Vanderbilt itu juga ada yang mati, itu gimana Pak? Kalau kilometer 21 sampai bandara itu memang itu belum ada BJU. Memang ada beberapa titik BJU itu sudah nggak layak lagi untuk diperbaiki, dan tiangnya sudah nggak memungkinkan lagi. Sebagian itu sudah kita amankan, kita potong, memang membahayakan pengguna jalan. Memang kalau praktis di 21 sampai ke bandara memang nggak ada BJU. Alhamdulillah di anggaran perubahan ini kita ada menganggarkan di pal 21 sampai bandara, kelanjutan dari kegiatan yang ada berupa pemasangan baru nanti dilelang di awal anggaran perubahan, walaupun nanti pemasangannya nggak sama dengan standar video yang selama ini dipasang. Mengingat anggaran terbatas, jadi di sana nanti pemasangannya per 80 meter. Jadi nanti dari bandara sampai ke 21 insya Allah terpasangkan di anggaran perubahan ini. Memang di sana banyak keluhan terutama pengguna jalan karena di malam hari gelap sering menimbulkan laka lalu lintas. Jadi di sana kita prioritaskan di anggaran perubahan ini, dan selanjutnya mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa ke Jalan Trikora. Itu Pak, apa ada disebutkan berapa gitu yang bakal dipasang di enak itu yang baru? Iya, itu per 80 meter sepanjang sekitar 3,5 kilo. Jadi kalau tiangnya sekitar 50 tiang, tapi dengan jarak agak jarang, jadi kan terbebasan anggaran, jadi kita usahakan efisiensi di lapangan. Yang penting ada penerangan jalan